Gubernur Bali Wayan Koster melarang aktivitas pendakian gunung di Bali, baik bagi wisatawan lokal maupun asing. Izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan kebencanaan. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan kebencanaan. Dengan diberlakukannya aturan ini, pemerintah daerah berharap mampu menurunkan tingkat masalah yang ditimbulkan oleh wisatawan nakal yang selama ini kerap viral di media sosial. Selamat pagi, Bu. Melakukan peraturan daerah untuk mengatur semua. Tidak saja bagi wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan domestik dan warga domestik, kecuali akan ada pelaksanaan upacara atau penanganan kebencanaan dan kegiatan khusus lainnya. Jadi bukan untuk kegiatan wisata lagi. Agung tujuan ada sedang didata 22 gunung.